بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله سنلتقي pembahasan pada درس Asalis Adar Susa Lisu pada pelajaran yang ketiga ini. Sekarang pada tamrin yang berikutnya, yang keenam ya, tamrin yang keenam pada pelajaran ini, sadisan yang keenam. Ta'amal, perhatikanlah atau renungkanlah. Ta'ammalil amtsilah al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Summa ibnil af'ala fil jumalil lati taliha lil majhuli. Summa kemudian ibnil af'ala, bentuklah, buatlah fi'al-fi'al fil jumalil lati taliha, pada kalimat-kalimat yang mengikutinya. Fil jumali allati taliha, pada kalimat-kalimat yang mengikutinya. Lil majhuli, untuk yang majhul. Bentuk fi'il untuk yang majhul. Ini. Jadi tadi ada kata ibni. Summa ibnil af'ala, di sini ibni ini bentuk fi'il amr, bukan ibni dari isim ibnun anak yang berarti anak, bukan ya, tapi ini bentuk fi'il amr ya, dari fi'il bana ibni ya, fi'il mabunya bana, mudhari'nya ibni, kemudian amrnya ibni, ini ya. Summa banil af'ala, kemudian bentuklah, ya, buatlah atau bangunlah, ya, fi'al fi'al, ya, pada kalimat-kalimat yang menyertainya itu untuk majhul, fi'al untuk majhul. Contoh yang pertama, Hamzah, yang A. Fahima tullabu ad-darsa, ya, fahima tullabu ad-darsa. Para siswa itu memahami pelajarannya. Ya. Di sini fi'ilnya fahima. Ini fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il yang dibentuk untuk yang ma'lum. Ya, ma'lum, yakni yang diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah fa'ilnya. Ya. Jadi al-ma'lum, al-majhul itu terkait dengan fa'il dari fi'il tersebut. Kalau dikatakan ma'lum, ya, yang diketahui, berarti yang dimaksud adalah yang diketahui fa'ilnya. Nah, diketahui di sini, ya, mungkin supaya lebih jelas, yakni disebutkan dengan jelas fa'il tersebut. Lafadznya disebutkan dengan jelas, fa'il dari fi'il tersebut. Ini makna dari ma'lum, ya, diketahui. Seperti dalam contoh ini ya, fahima thullabu. Nah, di sini fahima ini bentuk fi'il untuk yang ma'lum. Yakni fa'ilnya adalah at-thullabu. Dalam kalimat ini fa'ilnya adalah at-thullabu.
ini sebagai fa'il dari fi'il fahima tadi. Jadi fa'ilnya diketahui, yakni disebutkan dengan jelas lafadznya at-tullabu. Ini sehingga bentuk fi'ilnya adalah bentuk fi'il untuk yang ma'lum, yaitu fahima, karena fa'il diketahui atau disebutkan dengan jelas. Ini kemudian diikuti maf'ul bih, disertai dengan maf'ul bih, yaitu ad-darsa. Fahima tullabu ad-darsa. Fahima fi'il mabni lil ma'lum, fi'il bentuk ma'lum, fi'il yang dibentuk untuk yang ma'lum. Kemudian at-tullabu itu sebagai fa'il marfu' dengan dhammah. Kemudian ad-darsa sebagai maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kemudian diubah kalimat ini, bentuk fi'ilnya diubah dari tadi fahima menjadi fuhima. Dari bentuk fi'il yang mabni lil ma'lum, ya, fahima, menjadi bentuk fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, menjadi fuhima. Ya. Tata caranya pembentukan fi'il tersebut sudah dibahas pada tamrin yang sebelumnya, tamrin yang keempat. Ya, dari boroba, buriba, syariba, syuriba, dan seterusnya. Sehingga di sini dari fahima menjadi fuhima. Ini perubahan bentuk fi'ilnya. Bentuk fi'il mabni lil ma'lum menjadi fi'il mabni lil majhul. Nah, ketika fi'il itu diubah, ya, tadi yang asalnya lil ma'lum untuk yang ma'lum, yakni fa'il itu diketahui, disebutkan lafadznya dengan jelas, menjadi bentuk lil majhul. Lil majhul untuk yang majhul. Makna majhul apa? Lawan dari ma'lum. Kalau ma'lum diketahui, berarti majhul tidak diketahui. Jadi fa'il dari bentuk fi'il ini itu tidak diketahui. Ya, tidak diketahui atau tidak disebutkan lafadznya. Ya, dihilangkan secara lafaz sehingga dia tidak diketahui fa'il dari fi'il tersebut. Ini makna dari majhul. Ya, jadi fa'ilnya tidak ada, dalam artian tidak ada secara lafaz. Yakni tidak diketahui siapa yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Secara asal ya, atau secara umum demikian. Ya, maka dikatakan lil majhul, untuk yang majhul, untuk yang tidak diketahui fa'ilnya. Nah, ketika fi'il diubah dari mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul, maka tadi perhatikan at-tullabu yang asalnya ada diketahui sebagai fa'il menjadi tidak ada, menjadi tidak diketahui atau tidak disebutkan. Ya, pada fi'il fuhima di situ at-tullabu tidak ada, dihilangkan. Artinya dia menjadi majhul, tidak diketahui, tidak disebutkan. Ini. Nah, ketika fa'ilnya dihilangkan, ketika fa'ilnya dihilangkan, tidak diketahui, maka kemudian dari kalimat asal tadi ada maf'ul bih, ad-darsa, kemudian dia menggantikan tempat fa'il yang hilang tadi, menggantikan tempat fa'il yang tidak diketahui tadi, ya, sehingga menjadi ad-darsu, menggantikan tempatnya, menempati tempatnya. Ya, sehingga yang semula dia sebagai maf'ul bih, dia menjadi pengganti dari fa'il. Maka keadaan i'rabnya menyesuaikan dengan fa'il. Kalau fa'il itu marfu', ya, kalau fa'il itu marfu', maka pengganti dari fa'il yang menempati tempat fa'il itu juga ikut menjadi marfu', sehingga ad-darsu ikut menjadi marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Ya, jadi kalimatnya menjadi fuhimat darsu, pelajaran itu difahami. Jadi tidak diketahui fa'ilnya. Siapa yang memahami pelajaran tersebut tidak diketahui, tidak disebutkan secara lafaz, secara jelas. Ya, fuhimat darsu, pelajaran itu difahami. Jadi ini makna majhul semacam ini.
Ya. Contoh yang berikutnya. Yang ba, yang b. Fatahal bawabu al-baba. Fatahal bawabul baba. Al-bawab itu orang penjaga pintu. Ya. Penjaga pintu itu al-bawab. Ya, fatahal bawabu, penjaga pintu itu membuka al-baba pintu. Ya, penjaga pintu itu membuka pintunya. Pintu yang dia jaga. Ini. Fataha ini fi'il mabni lil ma'lum, fi'il bentuk untuk ma'lum, kemudian al-bawabu sebagai fa'il, ya, marfo dengan tanda dhammah pada huruf akhir, kemudian al-baba maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Fatahal bawabu al-baba. Ya. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi bentuk majhul, untuk yang majhul menjadi futiha. Dari fataha menjadi futiha. Ya, pada bentuk fi'il ini, fa'ilnya tadi dihilangkan, ya, menjadi tidak diketahui, ya, tidak disebutkan. Sehingga dari kalimat asal tadi maf'ul bih, dia menggantikan fa'il yang tidak ada tadi, yang tidak disebutkan atau yang dihilangkan lafadznya. Sehingga menjadi futihal babu. Al-babu menjadi menjadi naibu fa'il, ya, disebut sebagai naibu fa'il, pengganti dari fa'il yang menempati tempat fa'il yang tidak disebutkan tadi. Ini, maka dia marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir al-babu, ya. Futihal babu, pintu itu dibuka. Ini. Contoh berikutnya, jim yang c. Saraqal lisu as-sa'ata. Saraqal lisu as-sa'ata. Pencuri itu mencuri jam. Pencuri itu mencuri jam. Jam itu. Ya, saraqal fi'il mabni lil ma'lum, bentuk untuk yang ma'lum. Kemudian al-lisu ini fa'ilnya ma'lum atau diketahui fa'ilnya. Al-lisu marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian as-sa'ata sebagai maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Nah, kemudian fi'ilnya diubah bentuknya menjadi bentuk untuk yang majhul, menjadi suriqat. Asalnya ya menjadi suriqa. Dari saraqa sesuai dengan tamrin keempat kemarin, ya, menjadi suriqa. Ya, kemudian apa? Dia digantikan fa'ilnya dari fi'il tersebut digantikan oleh maf'ul bih. Yang semula maf'ul bih, yaitu as-sa'ata dalam kalimat ini, dia mengganti naibu fa'il, dia menjadi naibu fa'il, pengganti dari fa'il yang dihilangkan, yang tidak disebutkan. Ya, sehingga menjadi marfu' dengan pada dhammah as-sa'atu. Nah, di sini didapati as-sa'atu ini sebagai naibu fa'il. Ya, as-sa'atu dia naibu fa'il, ya, marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Dan perhatikan jenis isim ini adalah mu'annas. As-sa'atu ini jenis isimnya mu'annas. Ya, dan ingat pada pembahasan terdahulu pada jilid yang kedua, ya, tentang perubahan atau penyesuaian fi'il madhi terkait dengan keadaan fa'ilnya. Kalau fa'il itu mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar. Ya, seperti pada contoh-contoh tersebut, ya, fahimatullabu, fatahal babu, fatahal bawabu, ya, saraqal lisu, itu fa'ilnya mudzakkar. Maka bentuk fi'ilnya juga bentuk yang mudzakkar. Adapun ketika fa'il itu mu'annas, ya, ketika keadaan fa'il itu mu'annas, ya, jenis isimnya mu'annas, maka bentuk fi'il berubah, menyesuaikan, menjadi bentuk untuk mu'annas. Ya, untuk fi'il madhi, itu dengan menambahkan ta'nis atau ta' sukun di akhir fi'il tersebut. Ya, misalkan Fatimah memahami pelajaran tersebut, maka nanti menjadi fahimat. Ya, fahima menjadi fahimat, ada tambahan ta yang sukun. Ya, karena fa'ilnya mu'annas, Fatimah. Ya, fahimat, Fatimah itu ad-darsa. Ini untuk mengingatkan kembali tentang
kesesuaian antara fa'il dengan kesesuaian antara fi'il dengan keadaan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar. Tetapi kalau fa'il itu mu'annas, maka bentuk fi'il mu'annas. Nah, ini juga berlaku pada naibu fa'il. Artinya apa? Bentuk fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, jadi fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, itu nanti juga menyesuaikan dengan keadaan naibu fa'il. Ya. Jadi kalau fi'il bentuk majhul itu nanti naibu fa'ilnya mudzakkar, maka bentuk fi'ilnya juga mudzakkar. Fuhima, futiha, buriba, syuriba, dan seterusnya. Di situ naibu fa'ilnya mudzakkar. Tetapi ketika naibu fa'il itu mu'annas, maka bentuk fi'il juga ikut menjadi mu'annas. Nah, untuk fi'il madhi, ini dengan menambahkan ta' yang sukun atau ta' ta'nits. Sehingga di sini menjadi suriqat. Ya, suriqat. Aslinya ta'nya sukun. Ya. Ini, suriqat. Atau contoh yang lain tadi misalkan fuhimat. Ad-durusu, misalkan pelajaran-pelajaran itu difahami menjadi fuhimat ad-durusu. Ad-durus jamak ghairu akal, ya, ini. Dan seterusnya. Jadi intinya apa? Keadaan fi'il yang bentuk untuk majhul itu menyesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau dengan naibu fa'ilnya, kan? Jadi fi'il yang bentuk untuk majhul itu menyesuaikan dengan naibu fa'il. Kalau naibu fa'il mudzakkar, maka bentuk fi'il majhul itu mudzakkar. Kalau naibu fa'il itu mu'annas, maka fi'il yang dibentuk untuk majhul itu ikut menjadi mu'annas. Ini. Jadi, suriqat as-sa'atu. Nah, kemudian, suriqat itu ta'nya sukun, dipertemu dengan alif lam, yang di mana hamzah pada alif lam atau alifnya tidak diucapkan, sehingga diawali dengan sukun, sukun ketemu sukun, suriqat seperti itu asalnya, suriqat sa'atu. Nah, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, maka sukun yang pertama di kasrah menjadi suriqatis sa'atu. Contoh yang berikutnya, yang dal, yang di yuftahu at-tujjaru dakakina al-ana. Yuftahu at-tujjaru dakakina al-ana. Para pedagang, ya, at-tujjar, para pedagang itu sedang membuka, ya. Yuftahu sedang membuka ad-dakakina, toko-tokonya al-ana sekarang ini. Ya, karena di sini ada al-ana, maka fi'il mudhari' tadi bermakna, ya, sedang dilakukan, yaftahu, sedang membuka. Ya, para pedagang itu sedang membuka toko-tokonya sekarang, saat ini. Yaftahu fi'il, ya, mabni lil ma'lum, fi'il yang dibentuk untuk ma'lum. Kemudian at-tujjaru sebagai fa'il, ad-dakakina sebagai maf'ul bih, ya, al-ana idzaraf, ini tambahan, ya. Nah, kemudian fi'ilnya diubah menjadi bentuk untuk majhul, ya, menjadi, ya, asalnya menjadi yuftahu, bagaimana kemarin dibahas pada tamrin yang kelima untuk fi'il mudhari', ya, dari yaftahu menjadi yuftahu, asalnya demikian yuftahu. Kemudian fa'ilnya dihilangkan, tidak disebutkan, ya, at-tujjar, ya, dihilangkan, tidak disebutkan, maka dia digantikan oleh ad-dakakin yang semula maf'ul bih, ya, menjadi naibu fa'il, ya, menjadi ad-dakakinu, ini naibu fa'il, ya, maka dia marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Dan perhatikan ad-dakakinu ini bentuk jamak, jamak dari ghairu aqil, maka dia dihukumi mu'annas mufrad. Ya, ingat pada pembahasan terdahulu di awal-awal pelajaran, ya, pada jilid yang pertama, bentuk jamak dari ghairu aqil itu dianggap dihukumi sebagai mufrad mu'annas secara lafaz. Ya, sehingga di sini apa? Ad-dakakinu mufrad mu'annas,
keadaan naibu fa'alnya itu mufrad mu'annas, dihukumi sebagai mufrad mu'annas, maka bentuk fi'ilnya ikut menjadi mu'annas. Ya, bentuk fi'il mudhari' untuk mu'annas itu dengan huruf ta pada huruf mudhara'ahnya, sehingga menjadi tuftahu. Ini untuk mu'annas. Untuk naibu fa'il yang mu'annas. Ini. Jadi menjadi tuftahud dakakinu al-ana. Toko-toko itu sedang dibuka sekarang ini. Ini contoh perubahan dari fi'il bentuk dari fi'il bentuk untuk maklum menjadi fi'il bentuk untuk majhul. Beserta tadi perubahan dari adanya fa'il menjadi tidak ada, tidak disebutkan. Kemudian perubahan dari asalnya maf'ul bih menjadi naibu fa'il. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya. Keadaan fi'ilnya dari bentuk untuk maklum berubah menjadi bentuk untuk majhul, yang pertama. Kemudian yang kedua, dari disebutkan fa'ilnya, ada fa'ilnya atau diketahui fa'ilnya, menjadi tidak ada atau tidak disebutkan atau tidak diketahui fa'ilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang semula sebagai maf'ul bih, kemudian dia berubah menjadi naibu fa'il. Ini tiga hal ini. Satu, keterkaitan pada pembahasan ini. Ya. Kemudian di sini dijelaskan, ada keterangan di bawahnya. Ba'da bina'il fi'li lil majhuli, yahzaful fa'ilu. Ya. Ba'da bina'il fi'li lil majhuli. Sesudah membentuk fi'il. Ya. Bina'il fi'li, membentuk fi'il. Lil majhul, untuk yang majhul. Ya, sesudah pembentukan fi'il untuk yang majhul, yuhzaful fa'ilu, maka fa'il itu dihilangkan. Fa'il dihilangkan. Ya. Wa yahullu al-maf'ulu bihi mahallahu. Dan maf'ul bih itu menempati tempatnya. Maf'ul bih menempati tempatnya, menempati tempat fa'il yang dihilangkan. Marfu'an, dalam keadaan marfu'. Ya, semula maf'ul bih ya, kemudian dia menempati tempat fa'il yang dihilangkan. Nah, ketika sudah menempati tempat fa'il yang dihilangkan, dia keadaannya menjadi marfu'. Wa yusamma na'iba fa'ilin, dan dinamakan sebagai na'ibu fa'il. Ini keterangan dari contoh-contoh tadi. Kalau mau diterangkan dengan keterangan ini, ba'da bina'il fi'li lil majhuli, sesudah pembentukan fi'il untuk yang majhul, dari fahima menjadi fuhima, dari fataha menjadi futiha, saraka menjadi suriqa, yaftahu menjadi yuftahu. Ini ya, perubahan pembentukan fi'il untuk yang majhul. Kemudian apa? Yuhzaful fa'ilu. Fa'ilnya dihilangkan. At-tulabu, al-bawabu, al-lissu, at-tujaru. Itu sebagai fa'il pada masing-masing fi'il tadi. Ketika fi'ilnya diubah, dihilangkan fa'ilnya. Fuhima, futiha. Di situ tidak ada at-tulabu, al-bawabu, dan seterusnya. Dihilangkan fa'il-fa'il tersebut. Ya. Kemudian, wa yahullu al-maf'ulu bihi mahallahu. Maf'ul bih menempati tempatnya. Ad-darsa sebagai maf'ul bih ya. Al-baba, as-sa'ata, ad-dakakina. Ini menempati tempat fa'il yang dihilangkan tadi. Sehingga dia marfu' menjadi ad-darsu. Al-babu, as-sa'atu, ad-dakakinu. Ini menempati tempat fa'il sebagai naibu fa'il. Maka dia keadaannya marfu' ad-darsu, dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Ini penjelasan dari contoh-contoh tadi seperti ini. Ya. Ya, jadi perhatikan dengan benar-benar kaidah ini. Jadi fa'ilnya dihilangkan, tidak disebutkan. Sehingga dari tadi dari contoh-contoh tadi ya, makna kalimatnya fuhimad darsu, pelajaran itu difahami.
futihal babu, pintu itu dibuka. Suriqatis sa'atu, jam itu dicuri. Tuftahud dakakinul ana, toko-toko itu dibuka sekarang ini. Di situ fa'il dihilangkan, tidak disebutkan atau tidak diketahui. Ya, ini. Dalam bahasa Indonesia juga bisa difahami dengan mudah. Ya. Seperti tadi terjemahannya ya, sudah disampaikan seperti itu. Ya. Nah, nanti berbeda keadaannya kalau misalkan, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan pelajaran itu difahami oleh para murid. Nah, nanti bentuk kalimatnya tidak seperti ini, ya. Tidak fuhimat darsu demikian-demikian, tidak. Jadi beda ya. Karena apa? Di sini perhatikan tadi yuhdaful fa'ilu. Fa'il itu dihilangkan, tidak disebutkan atau tidak diketahui. Ya, jadi dalam terjemahan itu juga demikian aslinya ya. Pelajaran itu difahami. Cukup seperti ini. Pintu itu dibuka. Artinya apa? Yang melakukan perbuatan memahami atau membuka siapa? Tidak diketahui, tidak disebutkan. Ya. Kalau misalkan pintu itu dibuka oleh Muhammad, ya berarti di situ disebutkan Muhammad, dia yang melakukan perbuatan membuka pintu. Maka ini di luar pembahasan, berbeda nantinya. Ya. Berbeda nantinya dengan bentuk kalimat ini tadi. Ya. Nanti mungkin dalam beberapa tamarin akan dibahas tentang hal itu. Jadi perhatikan masing-masingnya. Yang ini seperti ini penjelasannya, maka terapkan seperti contoh, seperti penjelasan tadi. Yang berikutnya, contohnya, yang pertama. Yashrohul mudarisu ad-darsa marrotaini. Yashrohul mudarisu ad-darsa marrotaini. Pak guru menjelaskan pelajaran itu dua kali. Ya, Pak guru menjelaskan pelajaran itu dua kali. Ya, diubah seperti contoh tadi menjadi yushrahu. Ya, yushrahu ad-darsu marrataini. Menjadi yushrahu ad-darsu marrataini. Artinya pelajaran itu dijelaskan dua kali. Titik. Tidak usah ditambahi oleh Pak Guru. Itu tidak perlu. Nah, nanti berbeda itu. Berbeda dengan pembahasan ini, dengan maksud dari penjelasan ini, itu berbeda. Jadi cukup demikian. Pelajaran itu dijelaskan dua kali. Ini artinya semacam ini. Maknanya semacam ini. Karena tadi fa'il itu dihilangkan. Ya, tidak disebutkan. Tidak diketahui. Ini. Contoh berikutnya. Yang kedua. Ma solabal yahudu al-masiha. Ma solabal yahudu al-masiha. Orang-orang Yahudi itu tidak menyalib. Tidak mensalib al-masih. Yakni Nabi Isa alaihi salam. Al-masih. Nabi Isa alaihi salam. Ini. Jadi orang-orang Yahudi tidak menyalib Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Diubah fi'ilnya menjadi bentuk untuk majhul, menjadi suliba. Kemudian fa'ilnya Al-Yahudu dihilangkan. Kemudian maf'ul bi Al-Masihu menggantikan tempat fa'il menjadi na'idu fa'il, keadaannya menjadi marfu'. Menjadi ma, kalau ma-nya tetap ya, ma suliba Al-Masihu. Ma suliba al-masihu. Al-masih Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalib. Ya, al-masih itu tidak disalib. Ini ma suliba al-masihu. Ini. Seperti ini ya. Baik. Tafadhal dicoba berikutnya. Yaqra'u at-talibu ad-darsa bi sautin 'alim. Ya, ya, langsung saja. Apa artinya dulu? Belajar itu membaca pelajaran dengan suara yang keras. Iya.
menjadi yukra'un darsu bisautin alin. Iya. Yaqra'u at-talibu ad-darsa bisautin alin. Pelajar itu membaca pelajaran dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Diubah menjadi yuqra'u. Yuqra'u ad-darsu. Yuqra'u ad-darsu bisautin alin. Pelajaran itu dibaca dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Ini yuqra'u ad-darsu. Berikutnya. Ya budun nasu al-awwasan fi kasiro minyal balad. Baladin ya? Fi kasirin minal biladi. Oh, minal fi kasirin minal biladi. Iya. Diubah menjadi, atau artinya orang-orang beribadah menyembah al-awfan, berhala-berhala, fi ya, kasirin minal biladi, pada kebanyakan negeri, ya, di banyak negeri. Iya. Diubah menjadi yu'badu, ya'budu menjadi yu'badu, yu'badu, an-nasu dihilangkan, kemudian al-awsana menggantikan tempat fa'il menjadi marfu' al-awsanu. Ya, jadi semula mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir al-awsana, ketika menggantikan tempat fa'il menjadi marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir al-awsanu. Kemudian yang sesudahnya itu tambahan, ya tetap fi kathirin minal biladi. Nah, kemudian perhatikan al-awsanu ini bentuk jamak dari al-wasan. Ya, jamak ghairu aqil. Ya, sehingga dia dihukumi mufrad mu'annas. Maka fi'ilnya menyesuaikan dengan bentuk fi'il mu'annas. Menjadi ya, huruf ya-nya diubah menjadi ta, menjadi tu'badu. Jadi kalimatnya menjadi tu'badu. Tu'badu nasu. An-nasunya sudah dihilangkan. Tu'badu al-awsanu. Tu'badu al-awsanu. Fi kasirin. Fi kasirin minal balai. Minal biladi. Minal biladi. Ya. Minal. Jadi kalimatnya menjadi tu'badu. Ya. Untuk mu'anat ya dengan ta. Tu'badu al-awsanu. Tu'badu al-awsanu. Fi kasirin minal biladi. Ya. Berhala-berhala itu disembah di kebanyakan negeri. Ini. Berikutnya. Menang mudiru Abdullaba hal muta akhirina minat dukhuli ya, mana al mudiru at-tullab al-mutaakhirina minad dukhuli. Kepala sekolah, al-mudir, kepala sekolah itu melarang, ya, mana'a, melarang at-tullab al-mutaakhirin, murid-murid yang terlambat, ya, mutaakhirin, yang terlambat, minad dukhuli, untuk masuk atau dari masuk, ya, maksudnya melarang. Jadi kepala sekolah itu melarang murid-murid yang terlambat untuk masuk. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, melarang untuk masuk. Tapi di sini dengan minad dukhuli, dengan min ya. Jadi di sini mana al mudiru at-tullaba al mutaakhirin diubah menjadi munia munia at-tullabu
Ya, at-tullabu al-mutaakhirina. Al-mutaakhirin itu na'at atau sifat pada at-tullaba. Dia mengikuti at-tullab. Kalau at-tullaba mansub, at-tullaba mansub, maka al-mutaakhirin juga mansub. Hanya berbeda tanda at-tullaba mansub dengan fathah pada huruf akhir, al-mutaakhirin ini mansub dengan huruf ya karena bentuk jamak muzakkar salim. Ya, kemudian ketika at-tullab menjadi marfu, ya, sebagai naibu fa'il dia menjadi marfu at-tullabu, maka sifatnya juga ikut marfu. Jamak muzakkar salim marfu-nya dengan apa? Dengan wawu, sehingga menjadi al-mutaakhiruna. Ya-nya diubah menjadi wawu sebagai tanda rofaknya. At-tullabu al-mutaakhiruna. Muni'a. Muni'a. At-tullabu al-mutaakhiruna minal dukhuli. Ya. Muni'a. At-tullabu al-mutaakhiruna minad dukhuli. Muni'at-tullabul mutaakhiruna minad dukhuli. Murid-murid yang terlambat itu dilarang masuk. Dilarang untuk masuk. Ini. Ya, seperti ini. Jadi, yang lain yang terkait dengan naibu fa'il juga ikut berubah. Seperti na'atnya atau sifatnya atau mungkin yang terkait dengan itu ya. Mungkin taukid atau yang lainnya. Berikutnya. Lam. Fil. Fil biladi. Lam yakhluq. Lam yakhluqillahu mislahum fil biladi. Allah tidak menciptakan yang. Allah tidak menciptakan semisal mereka, mislahum, semisal mereka, fil biladi, di negeri-negeri, di negeri-negeri yang ada. Diubah menjadi lam, ya. Yakhluq menjadi yuh, yuh lam, yuh lak, lam yuh, lakillah. Lafzul jalalah sebagai fa'il dihilangkan. Lam yukhlaq mithluhum. Iya. Lam yukhlaq mithluhum. Tadi kan misla. Karena sebagai maf'ul bih ya. Lam yakhluqillahu mithlahum. Ketika diubah, lafzul jalalah dihilangkan, maka misla menjadi mithlu. Sebagai naibu fa'il marfu. Mithlu. Lam yukhlaq mithluhum. Fil biladi. Fil biladi. Lam yukhlaq mithluhum fil biladi. Tidak diciptakan semisal mereka di negeri-negeri yang ada. Jadi ini artinya. Berikutnya. Tabnin al-hukumatu masajidan, masjidan, masjidan jamilan fi ayna. Ya. Hukumah, al-hukumah pemerintah. Tabani al-hukumatu. Ya, tabani al-hukumatu. Ya, al-hukumah secara makna pemerintah, tapi di sini lafadznya dia muannas ya, ada tak ta'nits. Maka fi'ilnya juga bentuk mu'annas ya. Tabni dengan ta sebagai huruf mudhara'ah untuk mu'annas karena fa'ilnya mu'annas lafzi, mu'annas secara lafad ya. Al-hukumatu. Jadi pemerintah itu membangun masjid yang bagus di kampung kami, hayi, di kampung atau distrik atau yang semisalnya. Al-hukumatu fa'il, kemudian masjid dan maf'ul bi. Bagaimana diubah? Yubna masjidan. Masjidun. Masjidun. Ya, marfu. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Iya.
menjadi yubna. Yubna bentuk fi'ilnya muzakkar karena naibu fa'il muzakkar yaitu masjidun. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Dibangun masjid yang indah di kampung kami. Ya, dibangun sebuah masjid yang indah, yang bagus di kampung kami, di daerah kami. Berikutnya. Soba ar-rajulu al-qahwata fi al-fanajim. Iya. Soba ar-rajulu al-qahwata fi al-fanajimi. Ya, sobar rojulu al-qahwata fil fanajini. Ya, laki-laki itu menuangkan kopi pada fanajin, cangkir-cangkir yang ada. Ya, cangkir, jamak ya. Fanajin, cangkir-cangkir. Mufradnya finjanun. Ya, finjanun itu mufradnya, cangkir. Al-fanajin, cangkir-cangkir. Jadi laki-laki itu menuangkan kopi di cangkir-cangkir. Diubah menjadi sobba. Bentuk majhul, bentuk-bentuk majhul menjadi subba. Subba dengan dhammah pada huruf sobnya. Subba. Ya. Kemudian ar-rajulu dihilangkan, al-qahwata berubah menjadi naibu fa'il al-qahwatu. Al-qahwatu. Ini muzakkar atau mu'annas? Al-qahwatu mu'annas. Maka fi'ilnya juga menjadi mu'annas dengan menambahkan ta'mif. Menambahkan huruf ta'mif. Ta' yang sukun. Sehingga menjadi subbat. Subbat. Jadi sobba dengan tasdid, kemudian ta yang sukun. Subbat al-qahwatu fil fanajini. Subbat al-qahwatu. Kalau tersambung ya, subbatil qahwatu fil fanajini. Kopi itu dituang di cangkir-cangkir. Baik. Di cangkir-cangkir itu. Berikutnya. Al-Qur'an Ismahu. Ismahu. Ma'arafat-tulabu Ismahu. Para siswa itu tidak mengenal namanya. Tidak mengenal, tidak mengetahui namanya. Nama seorang ya, namanya. Diubah bagaimana? Ma'urifa asma ismuhu. Ma'urifa ismuhu. Ma'urifa ismuhu. Namanya tidak diketahui. At-tullab sebagai fa'il dihilangkan ya, at-tullabu sebagai fa'il dihilangkan, kemudian isma maf'ul bih menggantikan tempat fa'il tersebut, maka dia menjadi marfu', menjadi ismu dengan tanda dhammah ya pada huruf akhir. Ini ma'urifa ismuhu, ya, tidak diketahui namanya atau namanya tidak diketahui. Oke. Berikutnya la yajidu nasu annaka fisuki hadihil hayama. Ya. Antara manusia tidak mendapatkan ikan di pasar hari ini. Hari-hari ini ya, jamak ya, hari-hari ini. Ya, diubah yajidu menjadi yujadu ya, kemarin di tantren kelima sudah dibahas ya,
yajidu menjadi yujadu. Jadi wawunya tidak dihilangkan. Yujadu, ada huruf wawu ya, ada di, tidak dihilangkan pada bentuk untuk majhul ya. La yujadu asamaku. Asamaku sisuki hadiri ayama. Iya. La yajidun nasu asamaka. La yajidu an-nasu as-samaka. Orang-orang, manusia atau orang-orang tidak mendapati ikan, tidak mendapatkan ikan fisuqi, di pasar. Hadhil ayyama, pada hari-hari ini, jamak ya, pada hari-hari ini. Diubah menjadi la yujadu. La yujadu as-samaku fisuqi hadhil ayyama. Ikan, ikan itu tidak didapatkan, tidak didapati atau tidak ditemukan, ya, didapatkan ya. Ikan itu tidak didapatkan di pasar pada hari-hari ini. Ini contoh perubahan ya, fi'il bentuk ma'lum menjadi bentuk majhul dengan tentunya tadi disertai dengan perubahan yang semula ada fa'il menjadi dihilangkan fa'ilnya. Yang semula maf'ul bih, maka dia menggantikan tempat fa'il menjadi na'ibu fa'il, seperti ini. Ada yang ditanyakan? Sobanya di, yang kemarin enggak ada perubahannya. Soba. Jadi, apa? Jadi subba. Baik. Ya, ya, jadi tamrin keempat tidak dicontohkan untuk yang mudhaaf. Tapi dengan ini ada contohnya ya, dari sobba menjadi subba. Jadi untuk yang mudhaaf menjadi seperti itu. Sobba menjadi subba. Nanti mudhara'nya sobba ya subbu menjadi subba yu sabbu. Yu sabbu. Nih, itu mudhara'nya. Contoh yang lain, madda menjadi mudda. Mudhara'nya ya muddu menjadi yumaddu. Ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini dulu, karena ini penting sekali. Dan untuk tamrin yang berikutnya, itu nanti kira-kira masih sama dengan seperti ini. Jadi intinya sama sebenarnya dengan tamrin ke-6 ini, tetapi pada tamrin ke-7, itu keadaan maf'ul bih itu berupa bomir. Nah, kemudian ketika fi'il diubah menjadi bentuk untuk majhul, nah tentunya bomir itu juga berubah, yang semula dia sebagai maf'ul bi, maka bomir itu berubah menjadi na'ibu fa'il. Ya, coba dibaca dulu pada tamrin ke-7, ada dua bagian yang A dan yang B ya, perubahannya. Misalkan di situ sa'alahul mudarrisu, guru bertanya kepadanya, guru bertanya kepada dia. Nah, ketika diubah menjadi su'ila, dia ditanya. Kemudian di sampingnya disebutkan di situ na'ibu fa'il. Na'ibu fa'ilnya mana? Yaitu bomir. Di situ disebutkan bomir mustatir. Kemudian yang berikutnya adalah bomir wawu dan seterusnya. Dibaca dulu. Kemudian bagian yang ba' itu bentuk mubaraknya. Ya, ini. Jadi sama dengan penjelasan yang tamrin ke-6, hanya saja di sini untuk tamrin ke-7, maf'ul bi itu berupa bomir. Kemudian dia menjadi na'ibu fa'il juga berupa dhamir. Nah, ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.